Pak Ajar ya? Bukan. Alah, Bapak siapa ya? Alah, dipecet we ora kok bentar lho. Kula ndongake minjang saged to dados ngoten. Mugi-mugi lancar. Lah dagangan kula tinggal kali. Pun nggih. Yeah.
Pak. Iki biaya ijen po kilo po piye? Nggih, Sak. Terserah panjenengan jenengan borong pinten mriku. Yo, pira 20, Bro? 20 napa? Gundung. Nggih, setunggal niki per kilo lho 7.000, Pak. Lan kula 5.000. Ya sakaremu jaremu karepmu ya iki ya ngono. Sampean. Nggih, Pak. Wis bayar 20, cepet. Ini Mas Prakoso sendiri tau ngomong. Nenek wong tuku didoli sik. Lah niki pas bojo kula, Pak. Niki kalih anak kula. 20 gundung. Ya, 20 gundung. Anak kula kathah mboten tau entuk bantuan ke pemerintah. Blas. Mergane napa? Lah duka. Dilalekke Pak Ganjar. Lah jenengan mampu ya ora dibantu. Alhamdulillah. Ukurane dibantu kali mboten niku mampu kali bos. Lah niki nambing warisan men didemok. Lho lha ya kene kan di pemerintah orang ngerti ki warisan apa. Pak, lo dongake insyaallah panjenengan dados presiden. Nggih, kali rakyat cilik nggih panjenengan ngertosi keluane napa. Lah keluane niki wae kula tuku ora didol-doli terus piye. Pak, lo tak bingung? Ini pick up nih, Pak. Oh, ini pick up ya? Oke, pick up ya, Pak. Rasa dianu, Pak. Langsung dilepuk. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Rasa gue plastik, Bu. Lalu sekali, langsung lepuk ke pick up. Piro, pokoknya. Terserah jenengan, Pak. Lah yo ora iso terserah piye. Oh, sing kasih jenengan. Yo ora. Hitung sae. Kira-kira jenengan. Wis to piro kira-kira? Geng. Hitung kira-kira wae kira-kira piro? Hitung ta. Nek 20 piro? Hitung. Wis salah cicing itu. Hitung cicing. Piro? 20 ya penting. 20 piro? Eh aja diangkuti tok lho. Alah. Kono ikhlas kan aku kabeh. Oje monggo, Pak. Pinten? Pira? Pira 3 pira wis mantep aku karo sampean. 15.000 ben kono. Kok 15? 20, Pak. 20 ben 20 loro ben loro. Ya, sak karepmu wis. Dadurane pira? 20 pira? 20 pira? 24. Pira? 400. Dadi 40.000. Nggih, nggih, Pak. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Mama jalan. Wis lebange pick up. Wah, ini bakone to. Iya, Pak. Ini yang sebagian siap. Siap, Pak. Kalau begitu, daerah Tembako Jawa Tengah itu yang membangun di pusatan besar mereka. Mana ada di situ? Bu, jenengan beda ke sing jenis niki. Kalau sing kriting-kriting ngeten iki pripun carane mbedake? Saya sebagai pekerja tembakau, tolong Pak, tahun berikutnya dibikin harga seperti tahun ini. Kenapa harganya kok tahun ini bagus? Ya karena pengaruh cuaca juga. Pengaruh cuaca lah yang menentukan harga siapa? Ya, dari atasannya. Hah? Dari atasnya apa? Dari atas juga, Pak. Dari atas juga, Pak. Dari atas juga, Pak. Cuaca panas juga menentukan harga lebih tinggi ya, Pak. Lah ya kan kamu Pak Jiman mau tekan aku. Pak tolong harganya besok ditentukan. Lah aku tekan sing nentok iki iso. Ya Pak, Pak Bajaran sebagai pekerja
sebagai calon, insya Allah nanti terpilih. Amin. Iku sik to, lha nek wis nentoki aku tak tentoki wae. Nek iki lha jane kan jane jenengan sik. Sakjane sing nentoki rego mbakku iki sapa? Rokok. Yo ora. Ayo sinten sing ngerti? Tak akan rego menika di antarane pemilik barang kalih pembeli. Betul. Pemilik barangnya sinten petani. Petani sosok didoteng tengkulak. Dipek tengkulaknya tak? Tengkulaknya diserahkan nang pabrikan. Saya kata lah gedur-gedur nih kok. Nah terus ini kalau nyam-nyaman apa buatan pak? Paham toh? Kok sih ini? Paham sih ya? Jadi yang menentukan harga adalah penjual dan pembeli. Ini kamu lah yang jeneng kan sok dijubuhi contohnya gerigeri biambu-ambu ini kata terus dilepoknya gerigero apa tetap? Terus mau nyang-nyang karena jeneng yujo semuanya kan mana kan? Lagi nyontak banyak karena cinta pinter lagi ini karena pembelahannya aku lah minta tambahannya itu negosiasi. Pripun carane jenengan minta tambahan, mboten angel. Jenengan tujuane kualitas HP. Baru iki apa? Wah, kok gorengane kene wis ora bae ngono. Karo mencucu-mencucu. Gitu. Paham ya, jadi yang menentukan harga itu gitu. Dan harga ditentukan di samping kualitas nggih, Bapak Ibu. Enten nggih, jumlahe. Nek panene lagi elek, jenengan lagi ada panen udang nih kok remuk toh dan ini lagi remuk nah remuk ini tuh nopo dadi ini kualitasnya ele panennya ele rusak sample ini kurang nih kurang ya barangnya orang enak regane iso betul barangnya kokeen regane iso betul. Selama ini saya sebagai petani untuk kesulitan masalah pupuk. Pupuk Zeta, SP36. SP36. Iya. Oh. Oh. Ibu ya. Sudah ada disubsidi lagi ya? Iya. SP36 sama Zeta sedang kaya. Iya. Mohon untuk masalah pupuk dipermudah dan untuk itu dipermudah semuanya untuk pupuk untuk terutama petani tembakau yang lancar. Gue ternyata bangga di tengah jam. Ada tapi harganya mahal. Orang di subsidi itu. Iya, makanya subsidinya diperbanyak gitu pak. Ini kurang di subsidi. Di subsidi pak. Subsidinya diperbanyak. 2021 dan ini dibuka 29,1 triliun ceking 34. Neng itu ya pupuk rodoke ini 9,04 juta ton. Neng yang di subsidi wes kurang. Jenisnya maksudnya 2022 lorot. Lorot dari 29,1 triliun menjadi 25,3 triliun. Dari 9,04 juta ton menjadi 7,7 juta ton. Lorot ini. Geger Pak Ganjar, kue longko dikurang subsidi lorot longko itu bisa kondi. Mas Bebat di kota aku tak mau ngomongnya rasa menjawab dong. 2023 tahun ini mudun meling sekolah selawe 3 triliun jadi 43 triliun gila jumlahnya 7,8 juta ton. 2024 besok itu naik dikit 26,68 triliun ini jumlahnya 4,8 juta ton. Kok beda-beda pripun? Tibae pupuk niku sing disubsidi urea kali NPK Kopin. Lha kok bingung? Nah, jenis tanaman yang disubsidi hanya untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, kakao. Mbak kowe enak ora? Tambahan iku dhisik nganti ngomong karo Bu Sri Mulyani. Bu, Menteri Keuangan, oh iya, oh, wong Jawa Tengah itu tempatnya tembakau.
kenapa kita tidak membuat pusat tembakau Indonesia kalau bisa dunia? Penelitian akan beriki bagaimana kualitas baik itu diriset, benihnya baik, budidayanya baik, hasilnya baik. Bahkan beberapa pabrik rokok itu sudah bertemu dengan saya. Dia sudah melakukan uji coba bagaimana tembakau itu tahan terhadap air. Yuruh berhasil, tapi lumayan. Artinya apa? Kalau itu bisa, kita bisa jadi juara dunia. Orang dendean dia juara dunia. Maka petanya kemudian disampaikan. Nanti tak ewangi turun di sore ini mau bunyi. Gitu Bu. Kata pirang. Ini sebelum langsung aja, sorry. Lah dia lecek meni. Selfie piye ora enak kabar. Tak sampean maju wae, maju wae, maju wae. Lah, kita ra. Rambut putih kumpul ya. Jagung mbah. Rompong. Halo rabo, kok mau rompong? Siapa yang mau jagung? Panas, panas. Enak betul mbak. Enak apa ampuh ya pak? Nah, atas badan. Kamu apa ya? Alam guyu lo sampean. Berarti tahu ya. Soto mana soto namono? Pak. Monggo, Pak. Ya, follow ya. Sip. Ganjar Mahfud bekerja tulus, sopan santun dan berwibawa. Ayo kawan, kita harus bersatu. Milih Mas Ganjar jadi Presiden RI. Kalau suruh apa menjelaskan kayak keluh kesahnya anak muda itu lebih ke kayak ini di seumuran saya. Biasanya kan kalau misalnya kayak fresh graduate baru lulus kayak gitu pada susah cari kerja karena kita fokus untuk pendidikan, kemudian setelah lulus kita disuruh masuk ke apa namanya lapangan pekerjaan yang itu tuh udah harus kayak ada pengalaman kerjanya, sedangkan kita kan sebelumnya sekolah ya, jadi pengalaman bekerjanya belum ada begitu. Banyak sekali seperti itu sih Bapak. Kalau fresh ya nggak ada tuntutan pengalaman kerja, tapi kalau sudah yang dicari middle gitu ya pasti. Maka biasanya kalau awal yang dicari ya, dicari fresh graduate. Itu biasanya di training dulu. Training yang disiapkan untuk kelas-kelas yang lebih tinggi ya. Jadi kamu jangan khawatir soal itu. Ya kamu kalau baru fresh graduate ya jangan ngelamar yang berpengalaman. Saya fresh graduate pak, tapi mau ngelamar jadi direktur. Jadi
Ya benar cari anu, cari mertua. Mertua direktur aja. Mertuanya yang punya perusahaan dan lamar dan jadi direktur. Ya. Mungkin ya yang jadi keresahan saya terkait ini anak muda ya Bapak yang sekarang sedang khususnya berada di Kota Klaten. Saya sekarang juga sedang berada di Forum Generasi Berencana yang itu bergerak pada di kegiatan remaja khususnya untuk kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah mungkin harapan saya untuk kedepannya itu dan mungkin Bapak bisa memberikan solusi atau sarannya itu gimana sih Pak mengajak remaja itu untuk melek terhadap kekerasan seksual entah itu menjadi korban ataupun menjadi pelakunya seperti itu Bapak. Soalnya kemarin juga saya mengikuti program MBKM Kampus Mengajar itu dari anak kecil ya khususnya SD itu tuh sudah bahasanya kemudian cara dia berbicara itu sudah menunjukkan kayak kok anak kecil seumuran seperti ini sudah mengetahui hal seperti itu gitu. Mungkin saya sebagai yang sudah remaja ingin memberikan contoh yang lebih baik lagi untuk anak-anak itu. Mungkin saran juga dari Bapak Ganjar itu seperti apa? Terima kasih Bapak. Ini gadget ini luar biasa ya. Kotak kecil semua pengen punya. Bahkan pinjol-pinjol juga buat beli gini ya kan? Kalau kita berpikirnya positif maka aksesibilitasnya juga mesti yang positif. Tapi kalau ini mau dipakai negatif juga bisa. Maka kita berhati-hati. Apa yang mesti kita lakukan adalah pendidikan. Maka generasi berencana ini salah satu agen sebenarnya kita siapkan untuk mengedukasi. Sebenarnya titip ke paskibra juga bisa. Anak-anak berprestasi, OSIS, influencer. Apa yang mesti kita lakukan? Satu pendidikan. Literasi. Kalau edukasinya bagus, maka anak-anaknya akan diarahkan. Jangan sampai dia mencari sendiri. Itu yang penting. Kalau literasinya cukup, maka dia akan mengerti bagaimana cara yang benar dia bisa memahami situasi sehingga nanti tidak keliru. Itu juga penting peran orang tua. Bagaimana pengembangan Bapak terhadap industri film di Indonesia, Pak? Melihat negara seperti Korea kan bisa mempromosikan negaranya melalui drama Koreanya, Pak. Oh iya iya iya. Sama kan? Ya? Oh belum Pak. Oh, belum. Tapi ada rencana Pak? Ya nggak apa-apa. Pernah nonton nggak? Oh, kalau nonton beberapa kali, Pak? Jadi ini industri kreatif yang sangat menarik. Ini bintang film, pernah membuat film gitu ya. Dan sekarang ada channel-channel yang kita bisa buat sendiri kan. Film-film pendek, orang traveling sekarang bisa jadi film ya. Kadang-kadang juga ya menganggap itu film padahal sebenarnya cuma gini aja. Ya, ya. Tapi apakah itu bisa dikembangkan dengan cepat? Tidak. Korea itu puluhan tahun. Anak-anaknya sekolah dulu, lebih banyak Amerika ya, mereka Amerika sekolah dulu di sana, kemudian mereka belajar baru sekarang terus kemudian kelihatan dan boom, kita bisa nggak bisa. Jadi sebenarnya potensi itu di tempat kita juga ada. Kalau kita sekarang film yang laku mama temanya apa, hantu ya? Iya Pak, horor gitu kan, lagi rame cerita-cerita, maka orang-orang kemudian akan masuk pada industri kreatif. Jadi ke depan penting nggak? Menurut saya banget. Penting banget. Nah kenapa digitalisasi itu penting? Kenapa kemudian akses internet itu penting? Dan hari ini kita semua menjadi korban akses internet. Maka industri kreatif nanti akan memunculkan apa para filmmaker. Siapa yang belajar kameramen, menulis skrip ternyata nggak gampang, kita masih kekurangan banyak artisnya gitu kan, terus kemudian bagaimana cara promonya dan sebagainya, makeup artis saja ternyata juga jadi profesi yang ini luar biasa, ya. Sound effect, visual effect itu luar biasa, maka ketika badan ekonomi kreatif ya dulu Big Craft itu ada, industri ini berkembang. Tapi ketika sekarang nggak ada, marah-marah lagi semua orang. Loh kok nggak dikembangkan? Rasanya mesti kita hidupin lagi. Ketika kita hidupin lagi, maka anak-anak ini hidup lagi. Kira-kira gitu. Benar. Tapi sekarang juga udah mulai, Pak. Apa tuh? Ada film namanya Gadis Kretek. Oh iya, Gadis Kretek, ya. Mengedepankan budaya Indonesia. Kan nonton? Ada festival film juga. Festival udah? Udah di Netflix ya, nonton ya? Itu sebelum syuting ke rumah saya dulu untuk ekspor, kan itu ceritanya tembakau. Jadi industri kreatifnya mesti dihidupin, ini contohnya.
jadi artis. Emang jadi artis kan sulitnya apa? Sebenarnya mungkin banyak orang sekarang mikir kalau wah jadi artis itu gampang, terus dikenal banyak orang itu enak. Sebenarnya nggak segampang itu juga. Banyak banget sebenarnya keresahan-keresahan yang waktu itu juga udah sempat saya sampaikan sama Bapak. Keresahan-keresahan kita, masalah jam kerja, masalah kru filmnya yang mungkin kurang dihargai, terus pembajakan film. Karena itu sebenarnya itu seperti apa yang Bapak bilang tadi, nggak ada badan yang menanggulangi itu gitu, nggak ada peraturan-peraturannya. Dan itu sih emang yang menurut aku. Kamu kan dulu atlet ya? Iya Pak. Ini atlet jadi artis. Saya kuliah di Jogja juga loh Pak. Iya. Di Jogja juga loh ini. Iya. Rai Tomile Liani Nengatiku mongkowe Kuwi calon presidenku Ganja Pranowo Asmane Jopi ngurono rene Boda Milih Bapak Ganjar wae Bekerja gak korupsi untuk rakyat Indonesia. Pak Ganjar paling oke, sopan santun berwibawa, bekerja dan korupsi untuk rakyat Indonesia. Pak Ganjar wae jo bingung milih rakyat satu menangkan Bapak Ganjar. Yuk kita dukung Ganjar Mahfud, Pak Ganjar siap jadi Presiden RI. Mas Ganjar siap jadi Presiden RI. Silaturahmi, kebetulan dari Solo ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi baru bisa ada kesempatan hari ini ya, ngobrol banyak hal. Ya? Yo, tentang perkembangan bangsa negara, saya akan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh ya banyak nasihat lah, situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondusivitas. Intinya itu aja. Minta doa restu juga ya Pak Ganjar. Selalu kita ketemu dengan sesepuh pasti minta doa restu. Untuk pencalonan ini. Ya. Untuk pencalonan berikutnya. Pokoknya doa restu untuk keselamatan apapun pencalonan ya bangsa ini ya semuanya. Ya. Minta dukungan Pak Ganjar. Hah? Dukungan. Dukungan apa? Dalam. Oh kalau seluruh masyarakat Jogja kita minta dukungannya. Malu buru aja siji. Gawe. Dengan punya suara satu. Kalau dalam makanya harus ngasuhkan loh. Oh ya tadi perubahan dunia yang sangat turbulent, disrupsi terjadi. Jadi Indonesia itu mesti menempatkan posisinya mengikuti dinamika internasional. Tapi tidak lupa pada kepentingan nasional. Ya aspeknya banyak lah. Polugrinya ada, ekonominya ada, pertahanannya ada, gitu. Konflik. Persiapan untuk debat di sini. Persiapan untuk debat. Ya enggak. Debat ya latihan dewe. Nggih. Matur nuwun. Aku ini dulu kader partai loh, undang-undang loh, melarang gitu loh, ya kan? Ya Pak Ganjar mau ketemu ya saya terima, enggak kan? Kenal sudah lama,
ngobrol lah. Kapres pertama yang suara asal dalam ya Pak? Ya. Cukup ya. Kalau itu persiapan debat capres gimana Pak? Alah, engko wae cepat. Cek suwe. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih, ngaturaken matur nuwun. Iya. Matur nuwun, nggih. Iya.